Negara mana sih yang tak bangga negaranya bisa menyelenggarakan sebuah kompetisi kelas dunia seperti MotoGP? Ajang balap MotoGP menjadi salah satu event balap yang sangat didambakan oleh para pecinta otomotif di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah sukses menggelar MotoGP pertamanya pada 20 Maret 2022 di sirkuit Pertamina Mandalika, sejak terakhir kali absen pada tahun 1997. Setelah gelaran MotoGP perdana, berbagai ajang balap lain juga dijadwalkan akan diselenggarakan di sirkuit Pertamina Mandalika. Di antaranya yaitu Asia GT World Challenge, Asia Talent Cup, dan World Superbike. Selain itu, ada kabar gembira datang dari sirkuit Pertamina Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat. Selain akan menggelar kompetisi tadi, sirkuit Mandalika berpeluang jadi seri pembuka MotoGP musim 2023 dan juga berpeluang jadi sirkuit pengganti MotoGP Finlandia 2022. Kedua kabar tersebut sangat mengembirakan. Namun, yang cukup membuat penasaran yaitu peluang sirkuit Pertamina Mandalika jadi pengganti MotoGP Finlandia 2022. MotoGP Finlandia yang rencananya akan berlangsung di sirkuit Kemring pada bulan Juli 2022 harus gagal lagi. Pembatalan GP Finlandia diumumkan secara resmi oleh Dorasport melalui situs resmi MotoGP. Mendengar kabar tersebut, Indonesia tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas. Melalui IMI, Indonesia menawarkan sirkuit Pertamina Mandalika. Melansir tribunlombok.com, IMI telah menghubungi pihak Dorasport untuk menyelenggarakan event tersebut. Menurut Ketua Umum Pusat IMI, Bambang Susatyo, ada kemungkinan Indonesia menggelar MotoGP kembali pada 2022 bila disetujui oleh Dorasport. Walaupun begitu, Ketua Umum IMI tak bisa menjanjikan bahwa Indonesia bisa jadi seri pengganti MotoGP Finlandia. Di sisi lain, sirkuit Pertamina Mandalika juga sedang bersiap untuk menyambut ajang balap Asia GT World Challenge dan World Superbike 2022. Untuk kabar selanjutnya, menunggu keputusan resmi dari Dorasport sebagai pihak penyelenggara MotoGP. Jika sirkuit Pertamina Mandalika mendapat kesempatan jadi tuan rumah MotoGP kembali, ini akan menjadi sejarah besar yang tak pernah terlupakan buat dunia balap Indonesia.